Sabtu pagi, Jenderal Gatot Nurmantio resmi menyerahkan tongkat komando Panglima TNI ke Marsekal Hadi Cahyanto. Serah terima jabatan yang berlangsung di Mabes Cilangkap, Jakarta Timur ini juga dihadiri sejumlah perwira tinggi TNI, pemimpin lembaga negara, hingga perwakilan negara tetangga. Dalam sambutan pertamanya, Marsekal Hadi berjanji akan melanjutkan program yang telah digagas Panglima TNI sebelumnya, yakni bersama rakyat TNI kuat. Atas limpahan karunia-Nya, kita dapat menyelenggarakan. Usai saat hijab, Jenderal Gatot menyampaikan permintaan maaf jika selama kepemimpinannya ada kekurangan. Ia tegaskan pergantian Panglima yang berlangsung singkat tersebut tidak ada unsur politis. Ingat bahwa ancaman, tantangan tidak memberitahu kalau datang. Dalam kondisi ada dualisme terjadi gampangan, ini sangat berbahaya. Maka secepatnya, tidak ada nuansa politik, tidak ada nuansa apa-apa, hanya agar organisasi ini berjalan dengan benar dan baik. Usai sabti jawab rencananya, Jenderal Gatot langsung serahkan kunci rumah dinas ke Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto. Sebelumnya pelantikan Panglima TNI Marsekal Hadi berlangsung Jumat sore di Istana Negara. Hadi merupakan calon tunggal yang diajukan Presiden Joko Widodo. Anjana Demira, Erwin Widyastama melaporkan untuk NET.